Iya nyumnya aku. Ya ya, jujur nyumnya aku. Cuman aku enggak ada make. Enggak ada make. Aduh. Kayak aduh. Aduh. Enggak ada make aku. Jadi untuk apa kau beli kalau enggak aku pakai? Cuma untuk hiasan aja. Hiasan-hiasan. Enggak boleh beli untuk hiasan. Hiasan apa kayak gini enggak. Bodoh. Jadi kau. Oke, kembali lagi bersama aku Dana di channel Dana Wibowo TV. Oke, jadi di video kali ini aku akan buat video prank lagi. Di sini aku akan buat video prank pacar lagi. Tapi di sini temanya yang agak sedikit serem atau sedikit barbar, karena di sini aku akan buat video prank. Pranknya itu adalah aku nyimpen kondom di dalam tas aku. Nggak di dalam tas lah, nanti kondomnya itu kita letak di dekat laptop dia ya. Jadi gimana reaksi dia ketika ada kondom di daerah-daerah sekitar dia? Pasti pikiran dia kan aneh-aneh sama aku. Pikirannya dia, aku habis make kondom itu sama cewek lain. Nah, kiranya ini kan pikirannya kayak gitu. Jadi kalian pengen tahu kayak mana rasanya kan? Buat kalian yang subscribe, subscribe dulu di bawah ini. Dan kalian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari akun ini. Oke? Yaudah, gak usah berlama-lama. Buat kalian penasaran, langsung aja cek video ini. Squee. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Dia ini lagi berak di kamar mandi. Dia kalau berak itu lama kali. Tahu lah kan zaman-zaman sekarang, zaman-zaman hits kids zaman now. Kalau berak itu pasti bawa HP. Nah, paling cepat itu pasti setengah jam. Itulah anak zaman sekarang. Ya, aku pun bukan yang mau juga. Aku pun kayak gitu juga. Makanya aku bisa bilang gitu karena aku pun gitu juga. Jadi di kondomnya itu kita letak di laptop guys nih. Dia kan lagi ngerjain tugas tadi. Jadi dia kebelet berak. Laptopnya dia ini ditutup sama dia. Nah, jadi nanti kita taruh kondomnya di sekitaran sini dan kita tutup lagi. Dan ketika dia datang, pasti dia buka laptopnya dia lagi dan ngelihat ada kondom dekat laptop ini. Nah, jadi gimana reaksi dia? Oke. Please yang belum subscribe, subscribe dulu. Karena di channel kedua ini aku akan buat video keseru-seruan bareng pacar aku. Oke, support kami terus ya, biar kami semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, mantap. Langsung aja lanjut. Sambil menunggu lama-lama, ya kita kayak biasalah, santuy-santuy main HP dulu. Sambil ngerti. Ku melihat ada bayangan dari matamu buatku hancur, hancur terus, hancur ke hati. Walau ku menangis. Udah lama aja gak usah sekarang keluar beraknya. Hey. Bosan kamar mandi tidur nanti pindah kamar mandi. Apa yang lama-lama kamar mandi? Awas aku mau jalan ke sana. Udah geser aku ngantuk alis sampai alis. Ya jangan di sini. Rumahmu. Gak boleh aku di rumahmu. Jatuh tadi handphone. Jatuh. Untung gak kena lap sekalian. Gimana jatuhnya di WC-nya di lubangnya? Enggak lah, jeruk aja gitu. Siapa tahu jatuh situ kan? Untungnya masih bisa diambil. Kalau aku gitu enggak mau ambil aja. Beli baru. Hey. Iya, enggak mau balesan. Gimbe. Gara-gara kau bodoh. Gara-gara aku kalahnya terus enggak apa-apa. Aku nunggu sini kan lama kali sampai berdebu-debu. Tadi sini kawan aku nelpon. Tadi aku tahu siapa tadi tulisnya? Nggak tahu-tahu lah, pening aku, banyak alih pikiran aku udah nih. Kawan gue nelpon tadi, di mana Lek katanya? Kawan tuh nyontek sama aku lagi. Nggak, kawan gue dia nanya, di mana Lek? Aku bilang, lagi di luar nih Lek. Di mana katanya? Aku bilang, di hotel, aku bilang gitu. Jam berapa? Ini kerja ya, tapi aku. Ini apa nih, kita lagi nunggu. Sakit lah, kayak gitu sama ayamnya. Kusuk gitu kayak ayamnya capek. Kuat. Aduh, aduh. Kali bodoh. Bodoh kau gendut kali. Macam yang bilang gak gendut aja. Gendut yang penting kita bahagia, ya kan? Enggak lah. Cas lu. Enggak, aku gendut makan hati. Gendut makan hati? Mana bisa gendut makan hati? Aku gendut makan rempel loh. Jeroan khusus. Cari, ini pulpen yang. Aku mau cek dulu, nanti cek dulu. Oh, udah nanti abis itu kirim ke aku nyontek. Hey, siap.
Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia. Tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Jangan gitu, aku dengerin musik. Jangan, kan lupa gue kan. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya yang mendalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit mengerti. Love you sayang. Tak ada waktu kembali. Awalnya tapi selalu membuatmu bahagia kan? Enggak bahagia sih selama ini sama aku. Masa ku melangkah menuju masa depan demi keyakinan yang ada di hatiku, cuman ada nama kamu selalu menyinari hidupku, hidupku. Hidupku lebih berarti hanya. Jangan sayang, takut lu. Pukul aja sekarang, martilan ambil pukulmu. Martilan sekarang pukul pakai butul, pukul kalian. Betul dipukul lah. Musiknya enak lo, musiknya dia membawa. Kau kalau nggak mau ngerjain tugas, kau diam. Ya udah kan aku ngerjai. Udah kerjai. Udah kerjai. Harusnya ku yang di sana. Udah lah, aku jago. Dia sepilihkan orang lah. Gigi ini pacarmu juara kelas. Dulu SMK juara 1. Tapi dari belakang. Dari belakang tapi, gue dari depan. Orang dari depan juara. Oh buku. Buku aja sendiri. Waktu pertama kali. Dan aku mau konsentrasi ngerjain aku tadi. Yaudah. Ya udah abaikan aja. Waktu pertama kali. Kan selalu sama lo. Kan aku ngomong apa lah yang nyanyinya. Kan nggak kuat kuat. Kan namanya itu menghibur juga, menghibur diri sendiri. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati terang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Namun cintaku padamu. Aduh, sakit. Apa sih yang? Orang nyanyi tadi kan suruh diem, jangan aku diem. Kata yang sampein apa itu? Apa yang sampein? Aduh. Otak aku rasa ya. Hah? Betul mana tahu aku. Enggak tahu dari aku nyanyian sini tidur. Kok tidur pula aku. Ya. Ini pasti punya kau. Nyaku? Iya. Sejak kapan aku main kayak gitu? Ini semalam itu laptopnya sama kau di rumah kau. Ya, ini baru dibuka. Ya sementang laptop sama aku gitu. Untuk apa aku yuk? Kayak gitu-gitu. Enggak ada. Aku pakai ini sama cabe-cabean kau. Enggak ada faedahnya makin kayak gini. Bayar sama cabai-cabai berapa cepek, murah kan aku bayar cepek itu dapet kayak gitu.
Gak jujur aja kau. Gak ada yang. Punya kau ini kan. Gak ada sumpah. Gak akan aku marah kalau kau jujur. Kau punya adik laki-laki ya? Coba tanya adikmu. Soalnya dari aku sini tidur-tiduran. Coba tanya ya. Kalau gak berarti punya kau ya. Coba. Aku tanya dulu. Iya, mau kemana mana? Ya, tanya dulu sama dia. Ya, ini punya aku. Ya, ya. Jujur, ini punya aku. Cuman aku gak ada make. Gak ada make ya? Aduh. Kayak, aduh. Aduh. Gak ada make aku. Jadi untuk apa kau beli kalau gak aku pakai? Cuma untuk hiasan aja. Hiasan-hiasan. Emang gak boleh beli untuk hiasan-hiasan. Hiasan apa? Kayak gini, gak. Bodoh jadi, kau. Jadi gini loh, sementara orang beli kondom, jadi harus dipakai. Itu kan gak semua orang kayak gitu ya. Jadi untuk apa gunanya ini, ha? Ku melihat kita ada bayangan kebutuhan kita. Dari mata membuatku jatuh, apa? Jatuh terus, jatuh ke... Jahat, sayang. Jajan kau yang jahat kayak gini kau. Berarti kau selingkuh sama aku. Aku gak selingkuh, aku setia samamu. Tapi jujur ya, memang iya aku baru pake. Tapi 3 hari yang lalu. Lama aku pake sama cabai-cabai. Gak cabai-cabai sih, melunti. Bayar 500 ribu. 3 hari 3 malam 500 ribu. Enak kali yang sumpah. Meskul nyos. Kuman. Lu pakein lagi, aku pake. Lu apa aku pake lagi orang udah siap. Lu jangan tuh ayang kalau mau pake. Pake sama aku. Gak mau ayang lagi sama aku. Gak mau untuk apa aku pake gini. Lu pake sama cabai-cabian kau. Cangkau bayar 300 ribu. Itu berapa ratus ribu yang kau bilang tadi. Duh, emang gak boleh salah. Aku minta sama ayang aja gak ngasih. Gak bisa aku sama nanti yang 500 3 malam. Bayangkan aja. Ujungnya gini. Aku now. Ujungnya gini gak meraba depannya ini agak gini. Aduh. Aduh. Sakit aku. Tengok, ah lihat yang halimu kok. Udah pulang aku sana. Yang maaf ya. Ngapain kau kesini lagi? Udah pulang ke sana. Gak mau, maaf. Masa kau jumpa-jumpain aku lagi? Jangan gitu, maaf. Pergi yang mau kau cepet-cepetin kesini. Aku hilap yang sumpah, aku hilap. Gak ada hilap kayak gitu, sengaja. Hilap sumpah yang? Gak ada yang namanya hilap kayak gitu, apa kau? Hilap loh, manusiawi kan wajar kayak gitu. Gak ada hilap. Otak yang lau itu dosa tau kok, dosa. Semua manusia itu pasti punya dosa. Tapi gak kayak gitu dong. Iya yang, iya saya. Aduh, satuan. Ku melihat ada kok bayangan ngeceh, dari mata membuatku jatuh, jatuh terus. Jat, aduh. Jat, aduh. Jat, aduh. Jahat ayang, gue pukul. Enggak, udah gak sayang ayang sama aku. Enggak. Enggak nangis. Enggak ada aku nangis menurut lo. Ayang. Ayang kenapa nangis? Yang. Maaf lo sumpah, aku hilap. Yang. Enggak ada namanya hilap kayak gitu tau kau ya. Hilap sumpah demi Allah, hilap. Aku jujur ya mamu, aku hilap kayak gini. Tapi kakak itu yang disengaja. Kakak itu yang ngetret sama aku. Pasti direncanain. Aku enggak ada temuannya, bayarannya. Aku terus terang, aku sama itu bukan hilap namanya. Aku sama kawanku. Aku nemuin kawanku ke KTV, KTV itu yang joget-joget itu. Aku enggak masuk, nunggu di parkiran. Cuman ada kakak-kakak manggil, "Dek, sini, Dek, bentar, Dek," katanya. Mau kau? Diam dulu, dengerin aku. Apa, Kak? Enggak. Diam dulu, diam dulu, dengerin aku yang. Intinya kau salah. Diam dulu, dengerin aku cerita dulu. Kasih waktu aku 1 menit untuk cerita. Kata kakak itu, "Sini, Dek. Ini kakak ada. Ini kakak ada. Ini kakak ada kondom," katanya. "Adik mau enggak?" Bilang, "Apa tuh, Kak, kondom? Adik enggak tahu, adik masih polos." Terus coba. Masih ada kakak bilang masih polos. Enggak, terus kakak itu bilang, "Udah ya, Dek, ikut kakak aja kawanin kakak bentar." Katanya dia takut kegelapan, udah aku kawani yang itu. Jadi, kau mau? Aku cuma ngawain aja, aku gak sadar di situ posisiku. Bodoh. Terus tiba-tiba aku bangun, kayak aku udah telanjang itu. Aku gak sadar apa-apa. Ngapain lah kau? Gak tahu, telanjang tapi kondomnya itu di dalam itu kuaku. Ya kok dia apa-apain itu? Bodoh. Emang bodoh kau. Ya abis itu dia minta bayar nama aku. Ini gak nyambung, baru di hari keduanya aku lanjut. Mal R3. Lagi kau. Aduh, sakit. Saya kenapa marah saya? Lengket tuh mampus banget. Saya kenapa marah saya? Tengok aku dulu.
Nggak, nengok dulu. Nengok dulu. Nengok. Aduh, di situ ada kamera. Aduh. Itu situ. Masih kopernya. Itu di situ ada kamera. Tengok dulu. Masih kopernya. Sumpah, ngeluh aku tadi. Sumpah, aku dengar Allah. Sumpah, dengar Allah. Ada Al-Quran, Mbak Mari. Sumpah, aku nggak kayak gitu. Ayah nggak tahu sendiri aku kayak mana, kan? Enggak. Ayah tahu sendiri kayak mana sifat aku. Aku nggak mudah kayak gituan. Sumpah demi Allah. Jadi nggak beneran kayak gitu, kan? Enggak, sumpah demi Allah. Aku bercanda, aku cuman prank. Sorry ya. Kalau prank aja. Kalau bisa bales. Kalau bisa bales. Oke cuy, jadi berhasil lagi. Yang kedua kalinya aku ngeprank dia. Kali ini dia betul-betul marah plus campur nangis tadi. Udah menangis tadi dia. udah menangis tadi, udah keluar air mata tadi. Guys, nanti udah keluar lihat air, video. Udah keluar air aku mata tadi. Prank dia balik ya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Oke, okay, buat kalian support terus channel aku agar terus berkembang ya. Kalau bisa bulan depan 10.000 subscriber ya. Kita buat Q&A, oke. Okay. Siap. Enggak sedih lagi kan, aku bercanda. Masih terotak. Aduh, sakit kayak gigi aku. Masih terotak aku tau kau. Cuman prank lu yang udah tahu pacar udah nggak selera aku ngerjain tugas jadi kau yang ngerjain tugas nggak diam dulu udah tahu pacarmu tukang prank masih aja kau percaya kayak gitu kan ya udah berarti semua nanti yang ada di mulut kau itu semua prank nggak semuanya prank lah prank. Mana semuanya prank nggak ya harus bisa bedakan juga kau ngerjain tugas ini nggak mau aku capek kerjailah oke gitu aja videonya. Kalau kalian ingin request, komen di bawah. Oke. Okay. Kalian yang belum kenalan, nama pacarku Ayu. Ayu Bidadari maksudnya. Bidadari surgaku. Oke, okay, kita see you di next video. Bye bye.